main petasan. Woi, main petasan rame-rame, guys. Upin si anak nakal. Oke guys, kayaknya si Upin nakal ya sekarang ya. Kita lihat ceritanya gimana. Pada suatu hari, si Upin lagi duduk di kursi dekat rumahnya. Nanti sore main apa ya? Main komputer dulu ah, nanti sore baru main petasan. Oke guys, kita main komputer dulu ya. Jadi si Upin nih pas gede udah punya komputer ya, keren. Biasanya main petok umpet si Upin. Ya, kita naik ya, langsung kita ke rumah. Kita main komputer dulu ya. Oke, siap. Udah keren guys. Kenapa di dapur ya komputernya? Oke, kita main ya. Ini masih komputer jadul, tapi yang apa-apalah, yang penting punya komputer daripada nggak punya sama sekali. Ya, oke, kita langsung main ya. Yeay, diom kisah Upin si pedagang roti udah beres. Oke, waktunya main. Nah, ini diom yang roti itu kemarin udah kita update ya. Sore pun tiba. Wah, si Upin masih di luar, guys. Duh. Oke, waktu berjalan si Upin ya. Dia semangat banget, guys. Kita mau keluar, guys, main petasan. Opa, Upin keluar dulu ya. Awas lu Upin kalau main petasan. Wah, opa marah, guys. Enggak, opa, enggak main petasan. Ya udah, pergi dulu sana. Ya udah, guys, kayaknya kita bohong ya, guys. Dosa itu, guys. Iya, opa. Oke, si Upin ini bandel ya, guys. Oke. Jule, main petasan yuk. Wah, si Upin bohong, guys. Ayo. Wih, siapa itu? Wah, temannya Upin. Serem, guys. Ini kok gak kelihatan temannya Upin? Wah, kayak ini, guys, kayak gorila. Ih, parah deh. Oke, guys, kita langsung ya naik motor, kita main petasan. Ayo, Jule. Mana? Julenya serem banget nih. Kayak si Upin ini punya teman aneh-aneh banget ya. Ayo, Jule. Pum. Dipukul. Marah gak? Oke, ayo, Jule. Coba kita lihat mukanya. Mukanya gak kelihatan. Gorila. Gorila kan? Ini serem banget, badannya gede banget. Si Upin, lu ngapain punya temen kayak gitu, Pin? Mending ajak Ipin tuh. Ipin kasihan, diem. Soalnya dia anak baik, guys. Jadi dia gak main petasan ya. Sekarang si Upin ini anak bandel ya, tuh. Sekarang kita mainnya sama anak-anak gaul. Si Ipin mah anak baik dia. Oke, waktu dia main petasan. Jadi jangan sampai opah tahu ya. Walaupun kita main petasan. Oke, lanjut. Kita main petasan di mana ya? Ini yang enak. Oke, di sini ya. Wih, ada pertunjukan apa ini? Ini pertunjukan kemarin, belum selesai-selesai ya. Oke, kita main di sini aja ya. Oke, lanjut. Yeay, asik. Yeay, main petasan. Wih, main petasan rame-rame, guys. Tragedi pun terjadi. Apa yang bilang? Panas. Yah, lari, guys. Yah, kenapa ini? Dunia ya si Upin, dan Upin pun dimakamkan. Lo kan opa nangis kan. Si Upin bandel sih, nakal amat lo jadi anak, dasar anak duraka ya, guys. Tuh guys, pesan moralnya adalah jangan berbohong kepada orang tua ya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan ini kisah si Upin, si anak nakal. Untung si Upin baik ya, guys. Oke, dadah.